Saudara-saudara, kinerja data yang kita himpun sampai dengan hari ini adalah sebagai berikut. Kita telah melakukan pemeriksaan spesimen sebanyak 16.181. Sehingga kemudian total spesimen yang sudah kita periksa adalah sebanyak 429.161 spesimen. Dari hasil ini kita dapatkan jumlah konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 1.043. Tentunya jumlah ini sebarannya tidak merata di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, sebaran terbanyak yang kita dapatkan pada hari ini adalah di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 232 kasus baru. Namun juga bersamaan dengan itu hari ini dilaporkan 165 orang dinyatakan sembuh. Kemudian yang kedua adalah Jawa Timur sebanyak 220 kasus baru dengan 85 sembuh. Kemudian Sulawesi Selatan 180 kasus dan 31 kasus sembuh. Kalimantan Selatan hari ini melaporkan kasus baru sebanyak 91 orang dan 1 sembuh. Sulawesi Utara 41 orang dan tidak ada laporan hari ini sembuh. 17 provinsi melaporkan hari ini dengan jumlah kasus di bawah 10, di mana ada 7 provinsi yang melaporkan hari ini tanpa ada kasus baru. Sehingga total kasus sembuh keseluruhannya adalah 510 orang, sehingga totalnya menjadi 11.414 orang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!